Ayo, udah siapin makanan belum buat makan bareng kita? Kita mau makan sate hot plate dan gulai sum-sum kambing dengan cita rasa super endol. Langsung cus aja yuk. Ini dia sate domrut hot plate. Domrut itu singkatan dari domba garut. Uniknya di sini satenya dicelup-celup dulu ke kuah gulai sampai bumbunya meresep sep 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 sep. Saatnya kita landingkan sate di atas bakaran yang panas ini. Diamkan sebentar sampai daging terbakar dengan sempurna. Aroma bakarannya bikin siapapun lapar kan guys. Setelah mateng, sate disajikan di atas hot plate. Di sini juga ada tongseng domrut alias domba garut. Kita tumis dulu ya bawang putihnya. Setelah itu kita masukin deh potongan daging kambing yang banyak kayak gini ya. Abis itu ditambah irisan bawang bombay, kol, daun bawang, irisan tomat, dan cabai rawit hijau. Oi oi! Kita aduk-aduk tongsengnya ya guys. Tuh, lihat daging kambing dan aneka sayurnya bersatu padu. Setelah itu diberi kuah gulai yang lekoh abis. Dan diberi bumbu penyedap, sambal, kecap. Diaduk-aduk sampai bumbu meresap. Setelah itu kita plating deh. Masih ngajoros guys. Chess. Ya, aduh Gusti, lihat guys. Ngabarabas pisan Edun guys. Halo. Hai. Guys, sekarang kita lagi ada di salah satu restoran. Ya. Ini terkenal banget namanya Domrut. Sekarang dia. Guys. Ini guys dari aromanya ngahiliwir pisan ya. Aromanya luar aroma biasa guys. Aroma domanya luar biasa guys. Coba cobain dulu bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Guys, si satenya tuh bener-bener lembut banget guys. Betul. Dan ini tuh nggak ada bau-bau rengusnya. Nah sekarang guys, aku mau makannya pakai nasi. Oke, ini ya. Kita pretelin dulu ya guys. Bener, tuh guys. Langsung dipakai nasinya ya guys. Aku mau pakein acar dulu guys. Ini acarnya, biar segar-segar gitu guys. Wui. Nah guys, lihat ya, sekarang ini udah pakai nasi, ini enak banget yang bagian-bagian juicy-nya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Are you ready guys? Kita jalakan dulu guys. Bumbu bakaran satenya enak pisan. Karena proses pembakarannya sempurna. Ini tuh paling emang paling segar banget guys. Kalau domba itu guys pakai acar. Ada bawang-bawangnya gitu ya, kami. Jadi tambah menggugah selera guys. Dan ini dagingnya tuh benar-benar kayak satu sama lain itu mendukung banget. Dan ini nggak alot. Aku sukanya itu nggak alot. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Daging domrutnya empuk dan nggak alot sama sekali. Edun pisan. Makannya sambil disambut sama satenya lagi. Nikmat.